selamat pagi. Pagi, tetap selamat. Baik, terima kasih. Dokter, Pak. Berarti nanti di pelaminan bekerja ini. Ya, bisa, Pak. Ya, Pak. Ada. Iya, bisa di dalam. Di mana? Di mana? Di meja, di meja. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kali berikutnya di bang video ya. Pak Boy, Pak Boy. Saya belum banyak orang yang saya baiki, yang saya tolong, yang hidup saya bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi inilah yang saya alami. Terima kasih teman-teman sudah mencoba membuat saya bahagia. Saya senang. Tapi saat saya mengatakan, oh 54 tahun itu apa yang kau buat? Apa yang dirasakan orang selama 54 tahun hidupmu? Jadi saya ingin mengajak kepada semua teman-teman yang ada di sini hari ini dan ingatkan kepada yang lain. Mumpung umur kita masih muda, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Kenapa kita nggak tahu umur kita sampai di mana? Kita selalu diajarkan oleh ustaz, oleh pemuka agama, oleh pendeta dan lain sebagainya. Di Islam kita sudah diajarin, bekerjalah, tolonglah orang secara lillahi ta'ala karena Allah. Jangan pernah menolong orang karena iming-iming diharapkan uang, hadiah dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berpikiran seperti ini, hancur hidup kita. Bukan karena uang kita bahagia, bukan karena kita naik mobil kita bahagia, enggak. Kadang mobil masih kredit, yang di dalam mobil kadang berkelahi antara suami dengan istri, kita enggak tahu. Tapi orang yang naik sepeda, boncengan suami istri, dia pegang pinggang istrinya, dibantai hujan, mereka kedinginan, tapi ada sebuah kebahagiaan. Begitu mereka pulang, tidak banyak yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena enggak banyak yang dibutuhkannya. Dia hanya butuh makan dan kasih sayang, bukan butuh harta yang mewah-mewah. Kita orang yang punya harta, yang punya kemewahan, tidurnya enggak nyenyak. Kenapa? Rumah kita dicongkel orang, pagar kita dibobol orang, lampu kita dicuri orang, sendal kita diambil orang. Ah gimana nanti mobil baruku, kata spionnya dicongkel orang, karena banyak harta kita. Tapi orang yang tidak memiliki harta, dia tidur nyenyak. Siapa yang mau mencuri, siapa yang mau menyakiti, enggak ada. Jadi harapan saya di bawah kepemimpinan saya di sini, saya minta kepada teman-teman semua, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jangan bedakan dia cleaning service, jangan bedakan dia tukang sapu, jangan bedakan dia orang yang jualan di belakang sana. Berbuat baiklah, ajaklah komunikasi. Jadi saya berharap kepada kita, mulai hari ini dan ke depan dan seterusnya, mari kita positive thinking, kita berbuat baik. Saya kemarin dapat musibah, rumah saya dibobol orang, tapi apa saya bilang, alhamdulillah Allah mengingatkanku. Sepeda motor hilang adalah hal yang biasa, tapi hatiku gak akan hilang. Itu yang perlu kita jaga. Jadi jagalah kekompakan kita terus. Ini adalah hari yang luar biasa, yang sangat bersejarah bagi saya. Akan saya ingat dan akan saya ceritakan kepada keluarga saya.
Ternyata orang-orang di sekeliling saya begitu mencintai saya. Saya berharap dengan adanya hal seperti ini, Allah juga mencintai saya. Apalah artinya kalau kita dicintai oleh orang, ternyata Allah tidak cinta sama kita. Tapi hari ini saya mendapatkan Allah sayang sama saya, menggerakkan hati teman-teman untuk membuat seperti ini sejarah dalam kehidupan saya. Saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih yang telah lakukan teman-teman hari ini. Intinya hari ini is the best. Terima kasih. Dapat. Tiga.